Halo Lur, kembali lagi ke channel saya, Pewarung Rider. Kali ini saya mau mencoba apa ya, nge-swap atau nuker wheelset gravel yang ini ukurannya 29x175 atau 700x45C. Akan saya coba pasang di frame ekstrada saya yang 27,5 ini Lur. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel saya Lur, dan share video-video saya dan like video-video saya. Jangan lupa komen Lur, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang bersepeda Lur. Nah, ini kalau dilihat dari diameter lebarnya ya Lur, ini ban MTB saya itu 27,5x225, terus gravel saya itu 700x45C atau 29x175. Jika dilihat ini ukuran diameternya itu masih lebih lebar yang punya gravel saya. Nah, nanti ini akan saya coba pasang di frame ekstrada saya yang 27,5, apakah muat? Monggo disimak videonya Lur. Oke Lur, ini wheelsetnya sudah saya pasang di ekstrada. Ini ekstrada saya itu frame 27,5 size M. Alhamdulillah ini pakai ban 700x45C atau 29x175, ini masih muat. Sekarang ini saya spill sisa jaraknya itu di bagian belakang ya Lur. Nah, ini masih cukup jauh gapnya, masih berapa ya, masih kira-kira 2 jari. Kalau yang sini ini gapnya tinggal 1 jari. Jadi menurut saya ini digedein ke 700x47C atau 29x185 ini masih muat, atau mungkin sampai 50C mungkin mepet. Iya, ini kalau 50C mungkin mepet. 50C itu 29x200. Jadi kemungkinan kalau pakai 50C ini mepet. Kalau 47C saya yakin masih aman ini space-nya atau jaraknya itu dari frame. Terus kita cek yang bagian depan. Nah, ini pada bagian depan ini kan saya pakai inverter. Ini kira-kira jaraknya masih selisih 1 jari. Jadi ini digedein ke 47C atau 29x185 ini masih aman. Tapi kalau digedein di atasnya itu kayaknya ini mungkin banyak akan gesekan sama forknya Lur. Tapi kalau dipakai fork 29 jelas aman. Nah, ini wheelsetnya yang saya pakai itu pakai rim Strummer XC28 yang lebarnya hampir 3 cm, lebih tepatnya 2,8 cm atau 28 mm. Terus saya padukan dengan ban Swalbe J1 Bite yang depan, yang belakang pakai Swalbe J1 R. Ini ukurannya sama, 45C semua atau 29x175. Dan ternyata setelah saya pasang
di ekstra das saya ternyata wheelset ini muat, Lur. Terus ini kalau dilihat dari geometrinya tidak ada yang berubah. Yang berubah itu jarak pedal ke tanahnya itu jadi lebih tinggi, karena tadi saya bandingkan dengan ban 27,5 kali 225, ternyata ban 45C ini diameternya lebih lebar, Lur. Jadi kalau dipasang di ekstrada saya ini jadi lebih tinggi. Jadi kalau geometrinya tetap hanya menambah lebih tinggi aja, Lur. Untuk impresi ridingnya sendiri belum saya coba, mungkin nanti kalau video saya ini rame akan saya coba untuk belusukan dan saya coba untuk aspalan rasanya seperti apa, nanti dilanjut di video selanjutnya ya, Lur. Kalau videonya rame, nah agar videonya rame jangan lupa ini videonya di share ke teman-temannya yang mau merubah frame 27,5 dikasihin wheelset 29. Jadi menurut saya ya, Lur, frame 27,5 itu masih bisa diisi dengan wheelset 29, tapi harus menggunakan ban kecil. Nah, jadi seperti ini, jika kalian menggunakan 700 kali 40C, 45C, 47C, saya yakin masih muat. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sepertinya frame-nya tidak muat dan bannya akan bergesekan dengan frame. Jadi memang lebih baik kalau mau menggunakan ban yang lebih besar, lebih baik kalian ganti frame yang ukurannya sesuai. Jadi kalau mau pakai ban besar ukuran 29 kali 220, kalian harus ganti frame ke ukuran yang 29 ER, Lur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Lur. Ini nanti mau saya balikin lagi pakai wheelset 27,5 karena minggu ini rencana mau trabas. Jadi nanti kalau videonya rame nanti akan saya pasang lagi, saya buat trabas dan saya buat aspalan, jadi biar tahu feelnya seperti apa. Oke, Lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.